Ya, Pak Ganjar ya. Selamat datang. Alhamdulillah. Terima kasih. Waduh, terima kasih sudah datang. Dari Dr. Akmal. Waduh, terima kasih sudah datang. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Okay, silakan. Saya sampaikan salam daripada Kepala Bapak Menteri Melaka. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi silakan dulu. Ya. Jadi sudah berapa lama datang ke sini, Pak? Iya. Kami sampai hari Ahad malam, di Jakarta. Iya. Langsung di Jakarta satu hari. Jadi pagi ni berangkat ke Semarang. Semarang. Kalau dulu ada direct flight-nya dari Kuala Lumpur ke Semarang. Hmm. Sebab saya atuk saya dulu asalnya di Kendal. Jadi umurnya 14 tahun sudah berhijrah ke Melaka. Jadi sudah kahwin di sana, tapi ada lagi saudara mara di sini. Ya, jadi itulah. Tapi sejak PKP itu hari ini baru datanglah. Sama Pak, saya kenalkan saya sendirilah ya. Saya Dr. Ahmad Saleh, Menteri Kesihatan Negeri Melaka. Sama saya adalah YB Muhammad Nur Helmi. Ini adalah sama dengan saya juga selaku wakil rakyat di Negeri Melaka di Dun Luyong. Sebelahnya adalah Encik Akram selaku pengurus pasukan bola sepak Negeri Melaka. Dan Encik Syaridan adalah pegawai saya di Kerajaan Negeri, dan juga Encik Nasrul juga adalah pegawai saya di Kerajaan Negeri. Sebenarnya tujuan hari ini sebenarnya Bapak, sebenarnya officialnya ada satu dua, tetapi lebih kepada kami datang ni sebab mengidolakan Bapak sebenarnya. Sebab apa, kami ini adalah pemimpin, antara pemimpin muda dalam Malaysia. Diangkat semasa pemilihan tahun lepas. Jadi sebenarnya sudah lama bercadang nak jumpa dengan Bapak Ganjar. Jadi cara kerja dan sebagainya itu, jadi hari ini dapat peluang tu langsung beritahu dengan kepala bapaknya, saya mau pergi juga pergi jumpa. Okey, pergi sampaikan salam saya apa semua. Terima kasih. Sama, Pak. Ya. Langsung Pak, ada beberapa perkara. Antara perkaranya adalah bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka. Sejujurnya Negeri Melaka ini dengan Riau terlalu dekat. Ya, betul. Malah kita ada direct flight daripada Riau ke Negeri Melaka. Yang sudah dimulai. Sejujurnya Pak, selaku Menteri Kesihatan Negeri Melaka, kami melihat dari segi aspek pelancongan kesihatan itu amat-amat kata orang pun kalau di ramai rata-rata daripada Riau itu memang datang berubat di Melaka. Daripada bulan 5 Pak, sehinggalah sekarang kita ada hampir 17,000 yang datang daripada Indonesia datang ke Melaka. 17,000 daripada bulan 5. Jadi kami melihat ini adalah satu peluang yang sangat besar, iaitu market dari segi pelancong kesihatan. Mungkin Jakarta pun lebih kurang sama dengan teknologinya hampir sama. Tapi yang pastinya harganya adalah lebih rendah daripada Jakarta. Jadi sehubungan dengan itu ada dua perkara yang ingin mohon Bapak pertimbangkan. Pertama adalah untuk membuka semula penerbangan, kalau boleh penerbangan direct daripada Kuala Lumpur langsung ke Semarang, ataupun mungkin kita boleh sekarang ini Batik Air sedang beroperasi daripada daripada Pekan Baru ke Melaka. Mungkin dia boleh flightnya daripada Semarang ke Melaka pun amat-amat mengalu-alukan. Yang seterusnya adalah dari segi pertukaran, dari segi teknologi perubatan. Kami bapak di Melaka ini dengan suka citanya memaklumkan bahawa kita telah menemukan satu teknologi yang baru untuk kita panggil teknologi fertility untuk mendapatkan zuriat. Kalau di sini biasanya kita biasa dengar tentang IVF. IVF-nya tu adalah kita ambil telurnya, masukkan sperm dan disenyawakan di luar. Jadi kali ini apa yang kita buat, kita ambil telur, sperm, masukkan dalam satu kita panggil in vivo. Sebenarnya in vivo tu very small dan dimasukkan langsung ke dalam rahim ibu. Jadi kosnya berapa? Sebenarnya adalah separuh, jauh lebih murah daripada IVF.
Jadi ini telah kita kembangkan di Riau, di Pekanbaru. Jadi nampak feedbacknya sangat bagus. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang ingin kita bincangkan bersama untuk pertukaran teknologi. Yang mana kami mungkin boleh hantar doktor kami ataupun untuk diberikan tentang pendedahan bagaimana teknologi ini supaya kita boleh berkongsi. Langsung dari video itu nanti mungkin ada beberapa pesakit mungkin separuh dibuat di sini prosesnya dan selebihnya mungkin boleh buat di Melaka. Jadi ini antara dua perkara yang ingin dibincangkan bersama Bapak. Baik, terima kasih ya, Pak Nur Helmi. Nur Helmi dan semuanya. Saya ditemani teman-teman di bagian kerjasama. Nanti boleh bertukar nomor telepon. Dan saya menyampaikan terima kasih atas kedatangan di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Dan sangat berhormat saya untuk raja di sana, sultan di sana. Dan tentu ini pertemuan dua keluarga yang punya sejarah cukup panjang, termasuk saudaranya ternyata dari Kendal ya? Iya, Kendal. Iya, saya menyampaikan rasa senang hari ini bisa dikunjungi saudara kita dari Malaka dengan perkara tadi yang ingin disampaikan, apalagi soal kedokteran dan di kami juga sedang mengembangkan itu. Ada banyak hal yang kemarin kita sudah mencoba research di beberapa rumah sakit termasuk vaksin. Dan tentu saja sekarang masih berproses. Tawaran kerjasama ini buat Provinsi Jawa Tengah tentu menarik. Kami akan sambut. Apakah nanti ada exchange pertukaran dari Malaka ke Jawa Tengah atau dari Jawa Tengah ke Malaka? Tentu kami sangat senang. Dan Malaysia menurut saya sudah cukup lama mempersiapkan itu. Saya masih ingat saya sekolah di Jogja. Sejak saya sekolah di sekolah menengah atas atau high school waktu itu sebelum ke universitas, saya punya banyak teman dari Malaysia. Karena waktu itu banyak sekali yang sekolah di Jogja. Tiga jam ada. Tiga jam ada dan sekarang dari alumni yang bertemu ketuanya saya. Jadi waktu itu banyak sekali teman-teman dari Malaysia yang belajar dan saya kira mostly kedokteran. Saya pernah berkunjung ke Ukraine dan waktu itu saya juga kaget karena banyak student dari Malaysia belajar kedokteran di sana. Saya belajar di Rusia, Moskow. Oh, di Moskow? Biasa, betul ya. Dan kemarin saya bertemu dengan rektor dari UGM, Gajah Mada. Kebetulan rektornya ini dokter. Jadi kita sedang berbincang, tadi malam saya berbincang dengan beliau bahwa memang kedokteran ini menjadi isu yang sangat menarik karena politik kesehatan di seluruh dunia sedang berubah dahsyat. Dan saya kira orang sekarang perang tidak lagi dengan senjata, tapi proxy war ya, seperti itu. Dan yang menarik perkembangan Malaysia menurut saya dari segi kedokteran sangat bagus sekali. Maka banyak saudara-saudara kami di Riau atau di Medan banyak berobat ke Malaka, ke Penang ya. Dan mereka senang. Kemarin saya baru mendapatkan cerita mereka operasi ginjal di Penang dan di Penang ternyata biayanya murah. Dan kakak saya pernah berobat ke sana juga ke Penang begitu. Dan dia bercerita menurut saya ini keputusan yang bagus dan inspiring buat kita. Jadi kerjasama kesehatan ini menurut saya menjadi sangat penting. Jadi nanti kalau Pak Dokter masih ada waktu dan mau bertemu dengan
kawan-kawan dinas kesehatan ya, bisa dihubungkan atau barangkali mau visit ke beberapa rumah sakit untuk kami persilakan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada 7 rumah sakit, 7 hospital yang di sini. Di Malaysia namanya apa rumah sakit? Hospital. Ya. Hospital bahasa Inggris, tapi bahasa Melayunya apa sih? Hospital. Kita punya 7 ya, milik pemerintah, untuk swasta banyak sekali di sini. Dan sama semua sedang mengembangkan itu. Bahkan pada saat pandemi kemarin, ada research yang dari UGM, kita bersaing dengan PCR test. Oh, oke. Okay. Oh, ya. Dan kan menggunakan genos itu hanya di tube. Ya, ya betul. Dan itu sekarang lagi dikembangkan, karena seluruh penyakit terkait dengan paru-paru semuanya yang ada dari rongga ini bisa didetek di sana, termasuk cancer cervix. Tapi kalau cancer cervix itu mesti menggunakan air seni yang dikeluarkan itu. Jadi ini risetnya sedang berkembang dan cukup bagus. Dan waktu pandemi kemarin banyak sekali kita kekurangan peralatan yang dimasukkan sulit sekali kita mendapatkan itu. Terus beberapa riset kemarin ditemukan dan kita membuat sendiri. Ini sedang kita siapkan launching untuk ke rumah sakit menggunakan itu. Jadi ada beberapa yang saya kira bisa dikerjasamakan, saling mengisi. Saya kira tadi itu bagus sekali. Kalau di kita namanya apa? Bayi tabung. Itu menurut saya bagus sekali. Jadi kami senang, dan bukan tidak mungkin kita bisa bekerja pada banyak hal antara dua negara sahabat. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika dunia sekarang terjadi perubahan yang sangat ekstrim, inflasi sangat tinggi sekali, makanan harganya tinggi, dan suplai menjadi sangat terbatas. Kita hidup di Asia Tenggara ini harusnya menjadi kekuatan untuk satu padu. ASEAN ini mesti ada nilai tambah, dan kekuatan ASEAN ini mesti sekarang juga bergerak ke ekonomi. Sehingga kalau kita ada Malaysia, ada Indonesia, ada Thailand, ya, Filipina yang beberapa daerahnya juga menghasil makan cukup banyak ya, bahan pokok, makanan banyak. Menurut saya kita mesti menentukan politik pangan dunia. Jadi food policy ini mesti ditentukan dari Asia, dan Asia Tenggara bisa melakukan itu. Dan ini yang kerjasama menurut saya sangat penting untuk ditingkatkan, sehingga kerjasama Asia bisa tingkat meningkat. Ya tentu budaya penting, tentu pendidikan penting. Tapi hari ini dunia sedang berpikir ekonomi. CNN tadi malam menceritakan bagaimana di England ternyata harga sangat mahal sekali. Student tidak bisa bayar dormitorinya. Apa yang terjadi, mereka sangat berhemat. Bahkan makan pun sekarang dia sangat dibatasi. Alhamdulillah, saya kira di Malaysia tidak, di Indonesia tidak. Lebih lagi. Dan kita senang. Iya, benar. Dan Indonesia sekarang sedang menyiapkan polisi pangan yang jauh lebih serius. Silakan Bu, dari pendidikan. Dan itu tentu sesuatu yang hari ini mesti kerjasama bilateral bisa dilakukan. Dan bukan tidak mungkin kalau G2G melakukan kerjasama, dan biasanya terjadi hal demikian, kita sebenarnya bisa melakukan kerjasama yang lebih kecil. Benar. Jadi provinsi ke provinsi. Ya, benar. Saya kira itu bisa kita lebih terfokus. Lebih fokus, dan bisa tinggal bicara sama pemerintah masing-masing. Benar. Saya kira di Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri kita bisa melakukan itu, dan Provinsi Jawa Tengah juga punya kerjasama umpama dengan Queensland, dengan Chungcheong Bungdu yang ada di Korea Selatan, Fujian di Tiongkok ya. Kita coba kerjasama untuk lebih akrab lagi. Benar, Pak. Dan
kita ada kerjasama, tidak ada kerjasama khusus dengan provinsi lain, tapi ini beberapa produk small scale business ini. Oh, oke. Okay. Ya. Ini semuanya dari Semarang, Pak? Ya, dari Semarang, dari Jawa Tengah. Ini beberapa di antaranya sudah kita ekspor ke Osaka. Oh, oke. Okay. Di Osaka, dan ternyata mereka suka snack dan produk-produk dari usaha kecil. Jadi ini kita sampaikan. Sini asas pertaniannya masih lagi padi. Padi, masih. Padi, jagung, kedelai, tapi kedelai tidak terlalu banyak, ya. Tapi untuk Jawa Tengah kedelai relatif bagus, relatif bagus. Ada apa namanya, bawang merah, putih cabai. Jadi untuk produk makanan di Jawa Tengah yang kurang kita hanya bawang putih, bawang putih. Mungkin sedikit gula, gula karena ini butuh revitalisasi. Jadi kurang lah orang kencing ini diabetik di sini. Bagus, bagus. Saya sudah sampaikan tidak perlu makan gula. Silakan diminum. Mudah-mudahan tidak pakai gula kan? Silakan. Ya, tapi sudah sampai masanya, Pak. Sebenarnya saya setuju dengan cadangan Bapak tadi. Ya. Kita di Asia Tenggara ini tidak boleh lagi bergerak secara solo. Dia mesti bergerak secara dalam berpasukan. Jika tidak, kita akan jauh ketinggalan. Iya. Sekarang isu dunia itu, tentu yang pertama global climate change yang akan mempengaruhi banyak hal. Yang kedua, energi. Ya, tentu saja energi ini. Saya tidak tahu yang di Malaka, di Malaysia, ada demonstration dari publik, rakyat terkait dengan harga. Ada, tapi tidak terkesan. Tidak, ya. Sebab apa, kerajaan banyak memberikan subsidi. Ya, besar ya subsidi. Ya. Hampir 70 bilion. Wow. Untuk subsidi saja. Subsidi. Ya. Jadi, subsidi ini telah diberikan dan nampak implikasinya sangat terkesan kepada rakyat. Bagus, ya. Rakyat terasa senang dengan itu. Jadi, kalau ada pun, demonstrasi adalah demonstrasi untuk tidak mengadakan pilihan raya saja. Ya, tapi saya mengikuti politik di Malaysia. Iya, Pak. Wah, dinamik sekali ya. Ya, luar biasa. Boleh tukar BB masuk saja. Dalam tempo satu penggal kita sudah ada tiga Perdana Menteri. Tiga Perdana Menteri satu penggal. Ya. Saya mengikuti. Karena kalau politik tidak stabil, buat kami juga berbahaya. Ya, kalau berjangkit. Ya, berjangkit nanti. Bisa pasti ke sebelah karena pasti akan ada lari ke ekonomi. Jadi kami memantau terus-menerus apa yang terjadi di Malaysia. Tapi saya suka membaca sejarah. Kerana Pak Ganjar ni pergerakannya bermula daripada gerakan mahasiswa. Ya. Jadi ya, seperti ya. Kami pun kami bermula di mahasiswa. Oh iya ya. Ya. Jadi itu sebabnya saya kata tadi antara idolanya di Nusantara ini salah seorangnya adalah Pak Ganjar. Jadi bila dapat tu rasa lebih kepada terharu. Ya, saya sejak mahasiswa di gerakan mahasiswa. Ya. Dan waktu sahabat saya, kawan-kawan saya tidak mau berpolitik. Menjadi member of political party, ya. Saya sudah menjadi member sejak student, mahasiswa. Nah, kita bergerak. Maka kalau kemudian sampai di posisi ini, menghasilkan satu pemimpin yang sangat bagus. Biasa saja sebenarnya. Banyak orang yang punya kesempatan sama, hanya mungkin mereka tidak mau melakukan. Tapi Pak, saya sejujurnya lah ikhlas dari hati, bukan mau mengangkat Pak. Saya sudah pergi ke banyak kota di dalam Indonesia. Tapi kota Semarang ni tadi saya cakap lain. Ketenangannya ada, tersusun kotanya, nampak lebih cantik. Jadi kayak bila sampai sini, oh ini saya rasa seperti di Melaka rasanya. Terima kasih. Ya. Wali kota juga bagus, ya. Dan ini sedang berkumpul ini seluruh bupati, wali kota di ruang sebelah ini. Sedang ada briefing dari apa namanya Inspektorat Jenderal, jadi soal anti korupsi. Ya, jadi dari KPK ada hadir di sini, dari
Menteri Dalam Negeri, jadi Home Affairs-nya lagi berkumpul di sini. Tadi saya buka sebentar karena saya mau ada tamu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tadi kita sampaikan. Ya itu saya kira yang kita akan bisa memulai. Insya Allah. Sangat senang sekali. Mudah-mudahan komunikasi tidak terputus gitu. Insya Allah. Insya Allah. Ada sahabat-sahabat saya nanti boleh kalau tidak berkeberatan bertukar apa phone number ya. Sehingga bisa bicara. Saya bicara juga dengan beberapa menteri-menteri yang muda-muda juga dari Singapura. Barusan juga dari Norway, duta besar yang ada di Jakarta mau jumpa untuk ke berdialog banyak hal, terutama yang green energy. Dan saya kira tren dunia sudah kelihatan itu. Dua minggu lalu ibu duta besar dari Australia bicara dengan kami untuk ya potensi-potensi penjajakan kerjasama, dan Indonesia sedang menyiapkan industri electric vehicle yang kita akan generate itu. Jadi Malaysia juga punya pengalaman Proton, saya kira satu success story yang kami dengar bagus ya. Kami pernah punya pengalaman beberapa otomotif industri tapi tidak terlalu sukses. Kami di Melaka ya Pak, dia ada antara pengasas untuk mobil tanpa pemandu di Norway. Ada salah seorang dia adalah orang Melaka. Jadi dia dipinjamkan ke Norway, melakukan kajian, dan alhamdulillah kajian itu telah selesai. Tapi masih lagi di peringkat kerajaan Norway untuk diguna pakai dalam bandarnya. Di bandar dia. Ya. Ke arah itulah, memang electric vehicle is the future. Iya. Nah, is the future, betul. Kita tak boleh lari dari situ. Jadi ada apa-apa Mohan ini? Bagi kami. Kalau ada silakan kapanpun kami. Terima kasih ya Bapak kerana sudi menerima kehadiran kami semua. Ya. InsyaAllah saya mengharapkan perbincangan ini akan permulaan bagi hubungan yang jauh lebih besar lagi. Baik. InsyaAllah. Ada phone number di sini ya? Ada ya di situ ya. Ya, nanti saya akan kirim nomor saya. Ya, WA pembelinya. Ya. Terima kasih. Saya senang sekali. Dan sebentar lagi saya ada plenary session sini dengan parlemen kita. Baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kerana sudi sekali ya. Untuk datang ke Melaka. Oh, dengan senang hati. Kami menjemput saudara nanti. Nanti kami akan ajar. Atas dasar government to government. Untuk berlibur pun tak ada masalah. Ada masa berlebihan juga Pak. Boleh kita datang saja. Okey, jawab pun. Ini saya punya craft ya. Ini bagus sekali dari lokal. Jadi ini salah satu ya kabupaten yang ada. Terima kasih ya Pak. Oke. Apa lagi Pak? Lagi oh jajan lagi. Ini ada beberapa produk dari produk rakyat ini. Oh iya. Makasih ya Pak. Terima kasih. Kami pun ada beberapa yang disampaikan. Baik. Ini ada daripada Kerajaan Negeri Melaka ya Pak. Oh iya. Waduh. Ini bunganya adalah bunga sidam. Ibarat kesidam. Ini bunga official of flower. Oh iya iya. Iya iya. Dijerit lah ya Pak. Oke, okay, terima kasih. Waduh, cantik sekali. Iya. Alright. Ada lagi Pak? Ada Pak. Ya Pak Yami. Ini dari satu lagi. Ini rumah tradisional Melaka. Tradisional. Daripada yang Bapak Kuala Menteri. Apa rumah panggung ya? Nah, ya rumah panggung ya. Panggung. Ya ini spesialnya dari saya aja. Ini moga-moga apa terlihat mukanya teringat. Orang muda pendekatannya pun kena berbeda Pak. Bagus ya. Bagus. Okey. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nak bergambar ya? Okey, bergambar ya. Oh gitu ya. Okey. Okey Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, sehat selalu. Ya, kita membincangkan antara Kerajaan Negeri Melaka bersama dengan Jawa Tengah untuk kita bincangkan mengenai perkongsian teknologi dari segi perubatan. Selaku Menteri Kesihatan Negeri Melaka, ini kita melihat bahawa
teknologi perubatan ini akan sentiasa berubah. Jadi jika kita tidak boleh lagi bergerak secara solo, jadi teknologi yang berada di Melaka ataupun di Malaysia haruslah dikongsi bersama dengan di Indonesia. Jadi di Indonesia pun haruslah dikongsi bersama dengan di Malaysia. Jadi seterusnya ini memberikan manfaat yang terlalu besar untuk rakyat di kedua-dua buah negara. Selain daripada itu juga kerjasama dari segi pertukaran teknologi perubatan, selain itu kita ada mungkin dari segi latihan dan juga beberapa perkara yang kita ingin kongsikan bersama. Jadi ini adalah permulaan yang sangat baik untuk satu perkara yang lebih besar bagi provinsi Jawa Tengah dan juga kerajaan negeri Melaka. Kerana ini adalah tempat asal usul atuk saya. Satu dari segi ya, dia dikenal. Satu, kita melihat di Jawa Tengah saja 7% daripada jumlah populasi rakyat Indonesia dia berada di Jawa Tengah. Jadi ini memberikan satu jumlah yang sangat besar sebenarnya. Dan kita melihat dari segi kepimpinan. Kepimpinan di Provinsi Jawa Tengah ini menunjukkan satu kepimpinan yang sangat bagus. Jadi sudah semestinya ia menjadi satu pilihan daripada Kerajaan Negeri Melaka untuk mengadakan hubungan yang lebih serius dengan kepimpinan yang berada di Jawa Tengah, yang dikelolakan oleh Bapak Ganjar. Jadi ini adalah antara beberapa perkara yang kenapa Jawa Tengah. Jadi kami juga ada mengadakan kerjasama dengan Riau. Riau pun ada dari segi kesihatan dan juga wisata juga. Tetapi selepas di Riau, kita melihat tempat yang paling sesuai dan strategik adalah berada di Jawa Tengah berdasarkan dengan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Ya, saya senang sekali dikunjungi Menteri Kesehatan dari Kerajaan Melaka. Masih sangat muda sekali beliau, belajar dokternya di Rusia ya. Dan beliau sangat concern sekali pada politik kesehatan. Maka tentu potensi kerjasama yang beliau sampaikan menjadi begitu penting. Saya sangat mengapresiasi, surprise buat saya yaitu dengan beliau yang cukup banyak pengetahuan tentang Jawa Tengah karena leluhurnya dari Kendal. Tapi di luar itu tentu kepemimpinan orang muda seperti beliau cukup menginspirasi juga. Karena apa? Karena tadi kita berbincang bagaimana ya peran dua negara antara Indonesia, Malaysia, wabil khusus Jawa Tengah dengan Malaka bisa lebih tinggi perannya dan mempengaruhi kawasan. Maka kita bicaranya Indonesia, Malaysia, bagaimana ASEAN. Saya sampaikan juga di tengah kondisi politik energi dunia yang sedang tidak mudah, politik pangan juga berbeda-beda antar negara dan ini sangat mengganggu kelak kemudian hari, maka kerjasama kawasan menjadi begitu penting. Nah, kita coba komunikasikan dan bagaimana kita mencari kerjasama di sektor-sektor yang lain. Maka saya tawarkan ada energi, ada kesehatan, mungkin nanti pendidikan. Kalau kebudayaan sudah so-so lah di antara kita, apalagi kalau Melaka dengan Riau ini sangat dekat sekali. Tapi saya sangat impressed betul dengan politik kesehatan yang diberlakukan di Malaysia. Bahkan kalau orang sekarang mau berobat, sekarang orang larinya ke Penang. Dan di Penang itu fasilitasnya relatif bagus, biayanya murah, dan orang Indonesia banyak ke sana. Dan ternyata itu di Malaka juga begitu. Sehingga ada beberapa hasil riset yang ada di sana, termasuk dari kita juga punya. Kalau ini kita pertukarkan, akan sangat kuat sekali untuk bisa kita lakukan kerjasama. Tentu ini adalah awal saja, mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini kita akan bisa meneruskan dengan kegiatan dan potensi kerjasama yang lain. Nanti kalau ada waktu silakan berkeliling, kita punya kota lama, old town yang sedang kita renovasi dulu. Bagus, ya, bagus juga. Nampak perubahannya, terutama di bandara. Iya, bandara juga itu baru selesai dan pasca pandemi sekarang lagi pelan-pelan growing up. Terima kasih sekali. Banyak sekali lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Diantar dulu ya.